Setelah membawa kabur motor temannya, Gilang diringkus polisi dari Polsek Ilir Barat 2 Palembang. Peristiwa terjadi di Jalan Lorong Kedukan 1 Kelurahan 35 Ilir Agustus silam. Tersangka minta diantar ke suatu tempat, namun setelah berkeliling, tersangka memaksa korban turun dari motor sambil mendodokkan senjata tajam. Pada polisi, tersangka mengaku, hal itu dilakukan karena kecanduan sabu-sabu dan judi online. Dari pengembangan polisi, tersangka juga merupakan salah satu komplotan begal disertai penganiayaan menggunakan tajam di sejumlah lokasi. Jadi modusnya pada saat melakukan kasus maupun tindakan 365 itu yang bersangkutan maupun SK melakukan dengan cara memanggil korban untuk bisa mengantarkan TSK ke suatu tempat. Kemudian dari pengakuan korban Febriansa, kejadian pada saat hari Jumat sekitar jam 3 dini hari itu pelaku menggunakan senjata tajam menodong dari belakang, kemudian melepaskan kendaraannya dan diambil oleh Gilang. Jadi modusnya hanya meminta untuk diantarkan ke satu tempat, kemudian langsung dia turun dan menodong dari belakang, kemudian diambil sepeda motor dari korban. Dari hasil tindak kejahatan, tersangka kini masih diperiksa dan ditahan di tahanan Polsek Ilir Barat 2 Palembang. Tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.